Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada saat ini sedang kita saksikan bersama penyerahan cenderamata dari Gubernur Kalimantan Barat kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Apa namanya itu, Pak? Kami izin Bapak dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Ketua Umum Demokrat kepada Gubernur Kalimantan Barat. Mohon izin Bapak, masih ada kaos dari muda adalah kekuatan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua Umum Partai Demokrat, disilakan untuk menuju tempat duduk yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan banggakan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji. Terima kasih Bapak yang berkenan menerima kehadiran saya dan para sahabat keluarga besar Partai Demokrat, baik yang ada di Kalimantan Barat maupun dari Jakarta. Teman-teman wartawan yang saya cintai, bersama saya hadir Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat, Ibu Erma Ranik, kemudian Bupati Skadau, Bapak Aron. Lalu dari Jakarta, di sini ada Kepala BPOKK, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Bapak Herman Hairon, yang juga anggota DPR RI di Komisi 6, Bapak Hendra Ki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, ada Bendahara Umum, Bung Raifil Antonio, dan Wakil Sekjen, Bung Agus Yopan atau Komisi 6. Kehadiran kami di Pontianak kali ini tentu untuk kembali menyambung silaturahim dengan Bapak Gubernur dan juga masyarakat luas. Sebenarnya sudah direncanakan sejak 3 bulan yang lalu untuk datang kembali di Kalimantan Barat ini. Rasanya sudah kangen untuk bisa menyapa kader dan masyarakat, tetapi kita juga harus menahan keinginan itu akibat gelombang kedua pandemi yang tentu membuat kita harus lebih waspada berada di tempat masing-masing. Tapi hari ini saya sungguh berbahagia dan merasa sangat terhormat diterima dengan begitu hangat dan baik oleh Bapak Gubernur di gedung atau kantor beliau tadi. Dan rasanya banyak hal yang masih ingin kita diskusikan karena tadi begitu cair perbincangan kita, dari mulai tentu membahas situasi pandemi akhir-akhir ini yang kita juga bersyukur semakin hari semakin terkontrol dan dapat dikelola dengan baik, walaupun tadi Pak Gubernur menyampaikan tidak ada ruang untuk kita tidak menjadi tidak disiplin dalam menjaga ini dalam berbagai aspek. Kemudian tentu berbicara dengan tentang hal-hal lain terkait dengan kondisi masyarakat, pembangunan, ekonomi, juga tantangan dan permasalahan lainnya yang ada di
Indonesia dan terkhusus di Kalimantan Barat. Sebagai contoh tadi kita berbicara tentang panjangnya wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia, yang tentu banyak sekali tantangan dan permasalahannya, termasuk dari aspek infrastruktur, kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya, kedaulatan kita, keamanan, dan lain-lain. Jadi tentu semangat kami adalah ingin terus bersinergi dan berkolaborasi. Partai Demokrat selalu siap untuk menyampaikan masukan-masukan, berdiskusi, sekaligus juga pasti ingin sama-sama menjadi bagian dari solusi, menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik untuk rakyat, yang baik untuk pembangunan daerah. Dan pada akhirnya, jika itu bisa kita lakukan dari waktu ke waktu, maka pertumbuhan ekonomi bisa semakin tinggi di Kalimantan Barat, yang tadi disampaikan Pak Gubernur, 10% lebih, artinya di atas pertumbuhan nasional di kuartal kedua tahun ini. Mudah-mudahan pertumbuhan itu juga diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat yang juga semakin baik, dan pada akhirnya kita semua selamat dan bisa bangkit dari pandemi COVID-19. Itu saja, teman-teman sekalian. Setelah ini saya akan berkegiatan selama 2 hari. Insya Allah akan kembali pada hari Jumat pagi. Nanti tentu akan melakukan silaturahim dengan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat. Lalu besok secara khusus saya akan hadiri, Pak Gubernur besok hadir juga insya Allah, meresmikan kantor Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Barat. Partai Demokrat bangga karena akhirnya memiliki rumah rakyat, rumah kader yang mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberkahan untuk semua. Besok itu kita lakukan, dan malamnya mungkin bisa ngobrol lagi dengan teman-teman media. Demikian Pak Gubernur, terima kasih sekali lagi atas sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tribuners, begitulah tadi keterangan pers yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Simak terus laporan langsung saya, jurnalis Tribun Pontianak, Imam Maksum, sesaat lagi. Terima kasih.